Ya, sementara itu Partai Perindo berkomitmen terus mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun. Berbagai perlombaan pun dilakukan lintas sayap Perindo di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, Partai Perindo terus berkontribusi melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun, berbagai perlombaan dilakukan lintas sayap Perindo di seluruh Indonesia. Salah satunya, lomba nyanyi karaoke yang diikuti 40 peserta. Kegiatan ini merupakan rangkaian perlombaan penutup. Rangkaian akhir dengan menyerahkan berbagai macam hadiah, berbagai macam kegiatan, yang pasti bahwa ini adalah sebagai bagian dari kontribusi Partai Perindo untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa. Nasionalisme kita akhir-akhir ini telah mengalami pengikisan yang sangat luar biasa. Kita harapkan bahwa jiwa nasionalisme ini bisa tumbuh dan terus menghangat sampai kapanpun. Peserta tidak hanya berasal dari Jakarta dan sekitarnya, tapi juga datang dari Semarang hingga Wonogiri. Semoga kedepannya Partai Perindo bisa menjadi wadah untuk para masyarakat yang mungkin punya aspirasi. Harapan untuk Partai Perindo tetap jaya, tetap maju, berkaryalah untuk Indonesia. Dalam kesempatan ini dilakukan pembagian hadiah untuk para pemenang berbagai lomba yang telah dimulai sejak tanggal 17 hingga 25 Agustus lalu. Para pengurus lintas sayap Perindo berkomitmen akan terus bersentuhan langsung untuk melayani dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sebagai upaya untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.